Tak apa. Kau boleh bayar dulu badan kau. Assalamualaikum. Kau lepaskan perempuan tu. Kau pula! Kau jangan masuk dapur! Kalau tak... Mimpi rupanya. Aduh. Kalau mimpi tadi itu betul-betul, aku rasa ramai orang kat hospital. Kalau aku jadi Iron Man pun, bagus juga. Tak pun, macam dia orang ni. Yeah!
Pada zaman dahulu, kampung berani mempunyai tiga pendekar. Tapi masa sudah berubah. Kampung berani di tengah kota raya. Walaupun banyak rumah setinggan dan papan, tetapi hakikatnya nilai tanahnya berjuta-juta ringgit. Malangnya, kini kampung berani telah dikuasai oleh Samseng-Samseng dan gangster-gangster. Tiada lagi tiga pendekar hebat itu. Gangster Bermaharaja Lela. Inilah Acai, salah seorang ketua gangster di kampung berani. Oh, mau mati ya? Aku bom kau senyum. Tambah perisa bos. Ini pula Pailang, kawan baik Acai. Mereka potong sama-sama. Mereka bekerja di bawah seorang ketua gangster yang sangat kejam. Mana-mana gangster luar yang cuba rampas kawasan mereka akan dibunuh sampai mati. Bukan saja gangster, yang bukan gangster juga mempunyai agenda-agendanya yang tersendiri. Jadi, apa kena mengena kampung berani dengan Abang Long Fadil? KLCC, eh? Apa dia? Seri macam. Seri-seri nak ipai bos dia suruh. Ni modalnya phone away. Syak, orang kita mati kena bunuh. Kak kampung berani. Mana susah lah monster itu tempat. Syak, ini orang mau keluar dari geng kita. Wah, mau keluar, ha? Syak, tolonglah aku, Syak. Lu sudah senang-senang terjun dalam ini lombong? Mau terbang ke? Lu mau keluar, gua mesti pancung, ha? Syak, gua masuk dulu ofisial pasal balik, Syak. Sekarang balik dah tak ada, gua nak bebas, Syak. Tolonglah, Syak. Syak. Bebas, ha? Syak, Syak. Gua kasi bebas lu punya nyawa sama lu punya jasad. Syak, Syak. Patutnya gua sumbat lu dalam penjara, tau. Macam gua bikin sama itu Malik. Ha? Kau rancang semua pada balik, Syak. Hei! Sorry, Syak! Lu sudah gila kah? Ha? Lu punya air sudah naik atas kepala. Wah, ada nampak. Sekarang lu pancong sendiri punya game punya kepala. Lu tutup lu punya mulut, Jip. Gua tak senang sama ini, anjing. Lu tak senang pasal ini budak kawan sama Malik. Lu tak dapat pancong kepala Malik. Sekarang lu mau pancong dia punya kepala. Kalau lu bunuh, lu punya orang sendiri. Dengan tangan gua. Gua kasih lu sengat. Lu punya kepala. Lu tahu kah? Ini kod etika brotherhood bapak lu yang bikin. Lu tak tahu kah? Bapak lu yang bikin, Syak. Kod etika brotherhood, ha? Habis sekarang lu mau jadi Robin Hood. Lu mau backup ini anjing. Dia mau keluar kita punya kongsi, lu tahu. Dia lari. Baru kita pancong dia punya kepala. Sekarang dia mau keluar. Kalau dikasih kita pleasant, ha? Sure tau ke kau tim. Lu tak tahu kah? Itu kod etika brotherhood, ha? Bapak lu juga yang bikin. Pleasant, ha? Okay? Lu budak kampung berani, kan? Gua mau lu conquer itu kampung. Kasih sama gua. Syak, Syak, Syak. Kampung berani gua tak berani, Syak. Betul, Syak. Lebih baik lu pancung gua kat sini, Syak. Kat sana lagi ramai yang pancung gua, Syak. Nanti gua mati, Syak. Lu gila kah? Galanti dia mati punya. Dia mati-matilah. Yang penting bukan gua yang bunuh. Ha, macam, apa lagi lu mau backup sama ini anjing? Tolong, Syak. Tolonglah anjing ini. Kasihanilah anjing ini, abang-abang anjing. Kenapa kamu berani? Gua tak berani, Syak. Tolonglah, Syak. Kalau lu tak bikin, lu kianat. Siapa kianat? Gua sunat, tau. Ha, macam, Majib. Kod etika brotherhood gangster mah. Malik.
Malik. Kenapa dengan muka kau ni? Gaduh lah apa lagi? Ni kan penjara. Malik, aku ada benda nak cerita dengan kau ni. Aku cuba nak keluar daripada geng Syak. Tapi Syak tak kasih. Katanya kalau aku nak keluar daripada kumpulan dia, aku kena kasih dia hadiah Malik baru boleh keluar Malik. Hadiah apa? Dia suruh aku conquer kampung berani. Berani sangat aku nak conquer kampung berani Malik? Itu kan kampung lama kau. Baguslah. Malik. Kalau gangster-gangster kampung berani tu tahu aku join geng Syak. Takkan mampus aku kena belasah Malik? Kau kena bagi aku idea. Mana aku patut lari? Thailand ataupun Singapura? Macam ni adik kau dengar. Kau tak payah nak conquer apa-apa pun. Sekarang kau balik, kau duduk kampung kau. Tapi low profile sikit. Sekurang-kurangnya budak-budak Syak tu tak boleh kau. Betul tak? Cuma kau satu je kau pelik. Kenapa dia tak puas hati dengan kau? Itu aku tak pasti. Tapi yang pastinya, aku tahu siapa yang tikam belakang kau, Malik. Cuba kau fikir logik, Malik. Takkan ikan siakap, ikan senohong, glamour ikan duit? Takkan. Mesti ikan je untuk Malik. Mesti Syak punya Malik. Malik. Lek, Lek. Your credit habis. Lek. Lek? Apa kau nak lagi? Apa sebab kau jalan macam tu, Lek? Kena cucuk, ah. Huh? Macam mana rasa kena cucuk tu, Lek? Kena cucuk kat kaki. Kau jangan ingat berkemukan. Itulah padanya kalau muka jambu. Nasib baik muka aku tak berapa jambu sangat. Lek! Nak minyak gamat? Bagi tahu. Hidup baru. Ini kamu kau. Tak ada hal lah. Wai! Wai! Petani bunguk! Petani bunguk! Wai! Ah, kau tidur kan? Ah, ni, dah siap dah. Mak, Aikal lapar. Mak pun lapar juga. Tapi Mak tak ada duit. Sabar, Inak, ya. Sabar, Inak. Meh. Makan kedai pocik, Meh. Tak apa. Tak apalah, Bang. Saya tak ada duit. Jangan macam tu. Tak apa. Saya ni orang yang memerlukan, saya suka membantu. Amin. Tak apa. Bagi yang mampu, bayar secara ikhlas. Ya? Nak roti canai dua? Ha? Boleh, satu? Boleh. Adam, yeah? Bagi roti canai dua. Dua dengan satu. Tak apa. Biar Pak Cik buat. Okey. Ambil order. Bang, duduk dulu, bang. Hello. Bang, ada apa hal? Bang. Bang, tak payah lagi, bang. Dia kau balik. Bang, tak payah lagi, bang. Ha? RM2.50 je, bang. Tu tadi. Apa hal pula aku nak kena bayar? Kata percuma pada yang memerlukan. Memang percuma, bang. Tapi saya tengok abang dengan telefon mahal tu, tak ada perlu mana pun, bang. Lagipun kalau abang bayar, kira sedekah, bang. Hey, kau jangan nak ajar akulah. Kau ajar kau! Kau tunggu apa nasib kau nanti? Tepat. Tenang. Adam! Kau buat apa dengan budak tu tadi? Cakaplah elok-elok. Cakap elok apa lagi? Dia ada duit, Pak Harun. Bukan tak ada duit. Dia boleh bayar. Tak boleh. Misalnya asyik kena tipu je. Rugilah, Pak Harun. Tak apa. Biasa orang tipu kita. Besok Allah balas dengan 10 ikhlas untuk kita. Kalau kau buat cakap kasar, cara macam ni kan, bertambah masalah lagi. Dah. Siapa yang berani pukul anak buah aku? Ha?
kurang ajar. Parut. Parut. Parut sama Parut. Hancurlah kita ni. Sudah. Kalau bukan kena abang kau, dah lama kesinjang kau. Ini dah. Tolonglah, janganlah. Belum. Dia tak kuat. Tak jadi apa. Macam ni. Okey, bro. Okey. Gua balik-balik kepala lu yang pecah tu. Lu cakap je nak pergi mana? Poliklinik. Nak pergi apa putri? Klinikal. Hey. Tak ada sesiapa yang pernah terlepas dari aku bila aku dah buat keputusan untuk bunuh dia. Bro. Hey, kenapa ni bro? Jantung. Jantung. Bro, bangun bro. 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 Bailan. Dia bunuh Bailan. Bailan dah mati. Kepada korang yang korang gempar-gemparkan dalam Twitter, Facebook, Instagram semua. Bukanlah aku ni. Siuplah. Abang besar! 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 Tanya abang korang nak tumbang di tangan aku. Saya tak langsung, dia punya pangkat turun kat tangan aku. Jadi sekarang aku Abang Long. Abang Long Fadil. Panggil aku Abang Long Fadil. Abang apa? Abang Long Fadil! 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 Hui! Aduh, apalah bala pula lah tangkap kedai aku ni hari ni. Abang Long Fadil. Kenapa ni, Arun? Apa lagi, Abu? Something-something tu lah. Kau nampak ni, Adam? Sebab hal macam inilah, aku nak kau jadi anak didik murid aku. Aku nak kau pertahankan diri kau dan orang keliling-keliling kau. Adam. Jangan sia-siakan darah yang ada dalam badan kau tu. Ingat tu, Adam.
Wow, 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 wow. Stop. Tunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. My mother. Relax, relax, relax. Ini mak aku. Mak. Sabar. Itu cara kita orang bersalam. Cara gangster bersalam dengan mak dia macam ni. Aduh. Okey. Semua balik dulu. Buat diri masing-masing. Nanti apa-apa pukul. Mak. Fadil minta maaf. Fadil minta maaf ni, mak. Sampai hati kau tinggalkan mak dengan adik selama 5 tahun. Tu yang mak bagi kau 5 jari. Kalau 10 tahun kau tinggalkan mak, dah 10 jari. Dah sah-sah kau pokak bisu. Mak, mak, mak. Sabar, mak. Habis kalau 20 tahun takkan kaki tak kena datang muka padil, mak. Sakitlah padil. Mak. Fadil minta maaf. Fadil balik pun tak beritahu. Fadil kat luar sana berjaya. Fadil dah ada kerja, ya, Fadil, mak. Kerja apa? Kerja something? Eh, mak, tolonglah. Mana ada Fadil nak jadi Samsung? Fadil jadi gangster. Apa bezanya? Ha? Samsung dengan gangster? Mak Google lah kalau mak nak tahu. Tapi itu bukan isu dia. Yang penting, pulangan Fadil di sini. Niat Fadil, ialah nak jaga mak. Baru kau nak jaga mak. Kau tahu tak, peninggalan kau tak ada. Samsung-Samsung tu datang ke rumah ni. Peras ukut mak. Minta duit perlindungan. Mana mak nak cari Fadil? Mana? Mak? Ni paruk apa ni, mak? Paruk apa ni, mak? Siapa buat kerja ni, mak? Cakap dengan Fadil, mak! Ah! Mana lu punya kepala? Kasih keluar. Kasih keluar. Hei. Hei. Kau sudah panas sama lu. Lu sudah kacau awak punya keluarga. Esyau lah lu. Puih. Lu panas ke? Lu panas sama gua ke? Eh, dia panas sama kita tau. Patutnya, wah. Yang panas sama lu tak? Pasal apa, Sud? Pasal itu pailan kau ambil gua. Lu sudah bunuh sama dia. Dia punya skal kau sangkut. Apa? Lu jauh teror ke? Ha? Weh, gua rasa umur cincang sama lu, lu tau ke? Itu pailang tak pernah kalah tau. Kira lu punya cakap banyak tajam, ha? Ha. Tak ada ni macam lah. Lu and lu punya kaum, join kita orang. Kita pegang ini kampung. Sama-sama pegang. Gua bawa lu jumpa gua punya bos. Apa kau? Eh, kau apa kau? Opa jahanan kau? Hei! Takkan gua nak join lu? Gua kalau boleh, muka-muka lu orang semua, gua mau hapuskan terwujud dalam ini dunia. Apa lagi mahu tu? Semua, lay, meh, meh, hantar sama gua, lay je, meh. Relax, relax, belum lagi. Kita gangster lain. Gangster yang penuh sifat-sifat ingin membantu dan ingin menolong sesama insan yang tengah susah. Pada gangster-gangster di belakang aku. Joinlah aku. Jadi gangster yang baik, tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan menjaga orang-orang kampung, duduk-duduk kampung sini. Gangster yang beriman. Gangster yang bergotong royong, membersihkan kawasan-kawasan surau. Sesiapa yang susah akan aku bantu, sesiapa yang susah akan aku tolong. Itulah gangster sebenar. Gangster apa? Gangster tai kucing. Kau apa sana? Ha? Gila nak jadi gangster baik. Aku tak nak. Korang nak? Tak nak. Ini macamlah. Sebelum kau hantam sama hidung lu, kasih pecah. Baik belah. Berani korang, katun lah lu. Lu, wey, belakang, belakang. Hey, berhenti, lu, buat tema lu.
Nak gila apa? Aku join. Kau buat apa kat sini? Dia aku yang join dia. Oh, jadi sekarang dah berani nak join kumpulan. Bagus-bagus. Adik ku Adam. Terlanjur kau ada kat sini, kau join dengan abang. Kita putus sama-sama. Walaupun kau adik angkat aku, tapi aku sayang kat kau tau. Sayang sangat kat kau. Mari join grup abang. Don't touch me. Oh, kau ajar abang kau eh? Weh, kalau kau tak join kita orang, kau nak jadi apa? Ha? Apa? Kau nak jadi apa? Angkat sampah? Aku lagi rela angkat sampah daripada jadi sampah masyarakat macam korang ni semula. Wah, kau ajar! Kau ajar kau! Salim mana buka? Salim mana buka? Tu. Salim. Bro, semalam aku tak sempat ucap terima kasih. Terima kasih. Terima kasih? Buat apa? Hey, dah hancurlah kerja aku. Tak payah terima kasih lah. Kau jangan risau. Aku join kau. Nak join aku? Hey, daripada kau join aku, baik kau join abang kau. Kau tolong aku, kau dapat apa? Kenapa kau nak tolong aku? Kau tolonglah abang kau. Kenapa kau tolong aku semalam? Eh, diamlah. Banyak soalan pula. Kau ingat SPM ke apa? Mampus kau? Mampus lah. Think something. Come on. Fadil. Kalau tak masak kita. Alamak. Tak ada buruk. Sorry. Mereka berdua anak murid saya. Hai. Ada.
Dari dulu ayah dah lawan dengan gangster, tak pernah selesai. Tak pernah habis. Kat mana-mana pun ada gangster, Adam. Tapi masalahnya sekarang ni, ayah. Dalam rumah kita ni, ayah. Tuan ayah tu gangster. Cukup. Jangan sampai ayah hilang sabar, Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah? Hmm. Adam? Ya. Cai. Ayah saya. Ini ada untung sikit berniaga. Ayah ambil lah. Duit haram ya, jangan ambil. Duit haram ni. Apa teruk sangat perangai kau ni, Adam? Tak boleh ke kau ikut macam abang kau ni? Daripada kau ikut Harun tu, apa yang kau dapat? Ayah, Adam ikut Pak Harun, Adam buat kerja halal, ayah. Tu, gerai Pak Harun tu hancur sebab gangster-gangster ni lah, ayah. Ayah, tolonglah percaya cakap Adam, ayah. Tolonglah. Ayah jangan percaya dia ni. Depan ayah memang baik, ya. Tapi belakang setan, ya. Setan gila ni. Diam! Ayah. Hormat sikit abang kau ni. Ayah pun sama je. Ayah ni nama je ketua kampung. Tapi sebenarnya kalau ayah nak tahu, ayah tak ada fungsi langsung. Keluar kau dari rumah aku. Keluar! Jangan balik lagi ke rumah ini. Ayah. Ayah lihat dulu. Biar cahaya pujuk Adam. Tak payah. Budak ini memang tak berguna. Tidak mendatangkan hasil. Aku menyesal ambil dia jadi anak angkat aku. Sekarang berambus. Berambus! 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 Maafkan saya, Ustaz. Saya nak tanya satu soalan dengan Ustaz. Kenapa Ustaz ada dua anak murid je, Ustaz? Dan kenapa Ustaz tak train ramai-ramai? Ajar ramai-ramai silat Ustaz tu. Supaya senang nak bantai semua gangster-gangster yang mana ada dekat kampung ni, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Maafkan saya, Ustaz. Saya tinggi suara. Tak mengapa. Memang itu tujuan Ustaz. Dulu Ustaz ramai anak murid. Tapi bila mereka rasa diri mereka dah kuat, mereka masuk kepala gangster. Nak jadi taiko. Tinggal mereka berdua ni je lah yang setia dengan Ustaz. Dulu mana ada gangster. Dulu semua gangster takut dengan geng Ustaz. Tiga pendeka, kampung berani. Tapi sekarang Ustaz dah tua. Ustaz, mak saya pernah cerita-cerita ni, Ustaz. Tiga pendeka yang semua hebat dan dahsyat. Tapi mana pergi semua pendeka tu, Ustaz? Mana pergi, Ustaz? Memang betul kata mak kau itu. Yang satunya ketua kampung, Karim namanya. Dan yang satu lagi tu panjang ceritanya. Ada masa dah lama? Baik, ayah. Pamai, Pamai. Tolong saya, Pamai. Rumah saya terbakar. Apa? Terbakar? Ya, Pamai. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu, lekas ya. Panggil kawan kampung, ya. Ya, Pamai. Adam. Jaga rumah. Baik, ayah. Kenapa kau ni? Ha? Kenapa kau ni? Ha? Yeah. Kenapa? Apa hal kau ni? Ha? Mail! Apa kau buat? Bukan! Aku tak rokok dia! Abu! Aku kena buat Mail! Abu! Takkan kau percaya aku nak rogol dia, Abu? Aku kena bina ni, Abu! Aku kena bina! Sabar! Saya kenal Ismail. Dia tak akan buat benda-benda macam ini. Apa-apa hal pun, kita tanya perempuan ini dulu. Boleh? Adik, cakap. Siapa yang nak rugut adik? Cakap, adik. Jangan takut. Ismail? Abu, bingung. Datang kau, Mail! Ayah! Ayah! Ada, balik! Balik, ada! Abu! Abu, sabar, Abu! Thank you.
Selepas itu, Karim mengambil anak Ismail sebagai anak angkat. Selepas beberapa tahun, baru Ustaz dapat tahu perempuan itu berbohong. Dan segalanya merupakan fitnah daripada seorang yang bernama Kimar. Kimar tu siapa Ustaz? Dah bertahun Ustaz siasat benda ini. Tapi Ustaz tak dapat tahu. Yang Ustaz tahu, dia adalah gangster di sini. Sampai sekarang, tak ada siapa yang pernah nampak dia. Takkan ketua kampung dan polis tak buat kerja Ustaz? Tak siasat ke kes ni? Tak semudah itu. Orang kampung tak nak bekerjasama dengan polis. Takut dikacau oleh gangster-gangster itu. Karim mengambil alih untuk menjadi ketua kampung. Tapi dia bagai dah putus asa untuk menentang kejahatan. Anak dia yang menjadi gangster pun dia tak peduli. Dan Adam pun sampai sekarang tak nak bercakap dengan Ustaz. Tapi Ustaz perlukan dia. Kekuatan yang ada dalam badan Adam dan bergabung dengan dua budak Ustaz cukup untuk menggulingkan something-something itu. Macam dulu-dulu, tiga orang pendekar ya. Habis saya tak termasuk ke Ustaz? Kamu boleh masuk. Tapi dengan satu syarat. Kamu kena pujuk Adam untuk jadi anak murid Ustaz. Fadil, sorry. Takkan dia. Kau okey? Kaki kau memang laju. Melambung aku. Memang kuat. Apa kata kau join aku? Dan juga Ustaz Abu. Hapuskan semua gangster-gangster yang ada dekat kampung ni. Ustaz Abu? Ya. Tak nak lah. Ha? Weh. Kau kena halau kan? Pada rumah. Tidur rumah aku. Assalamualaikum. Ha, Hawa, ini Adam. Adam, kenalkan adik aku Hawa. Hawa, ini Adam. Adam Hawa. Demi cinta dalam hatiku. Apa hal ni? Ha? Ada wifi, bluetooth? Kau jangan nak main cinta depan aku. Kutumbuk muka kau nanti. Hawa? Hawa? Pergi buat air. Boleh letak racun sikit kat dia ni. So, kalau bukan si Ustaz Abu tu, Chai, aku dengan budak-budak ni, Chai, dah lama sokongkan si Fadil tu, Chai. Tu semua sebab budak-budak Ustaz Abu tu, Chai. Wei, lu jangan sebut itu Ustaz tua punya nama depan gua, lu tahu. Ha? Mata pun dengar. Itu Ustaz tua, lu tahu kah? Itu tua punya orang pun lu takut kah? Lu lagi ranum, ha? Apa ni? Sudah. Itu perkara kita kasi lupa. Kita fokus. Kita punya bisnes barunya. Property and Land Management. Bisnes baru, Chai? Ah, jadi begitulah cerita dia, Mak. Dan lepas tu terus Ustaz Abu ajak si Adam ni join silat dengan dia. Makcik kenal arwah bapa Adam. Baik orangnya. Selalu tolong orang. Masuklah tolong makcik. Dekat kampung ni dulu, dia terkenal tu seorang pendekar yang hebat. Dulu, sebelum makcik kahwin dengan arwah bapa si Fadil, makcik, kak apa dengan arwah bapa Adam tu? Oh. Kau dengar tu? Takkan mak aku nak tipu? Kau ingat mak aku kaki kencing ke? Aku tak sure lagi lah nak jual Ustaz Rabu tu ke tak. Tak sure apa bendanya? Bapa kau tu meninggal pasal kena bunuh dengan gangster-gangster tu. Sia-sia bapa kau mati kalau kau tak teruskan perjuangannya. Kau nak suruh bapa kau mati sia-sia je. Macam tu? Ayah aku tak mati sia-sia, ya? Habis tu? Awak tak nak tuntut kematian ayah awak? Lana. Lagi-lagi. Gemumi. Tolong. Malik, buat apa sini? Kau lari daripada penjara, ya? Elis, boleh tak? Aku cuma imaginasi kau. Sekarang kau cakap dengan aku. Apa motif kau tolong budak ni? Budak ni tak ada apa. Saja je pasal. Saja je. Supaya kau dapat backup kan. Supaya kau jadi abang besar kat kampung ni. Dil, kalau kau nak semua tu aku tak kisah. Tapi kau kena bagi tahu cerita yang sebenar. Faham tak? Shh.
Aku dah bagi tahu yang Syak hantar kau kat sini. Budak ni, ustaz dengan murid-murid semua kena tahu. Mendiam Malik. Kalau aku bagi tahu dia, dia bagi tahu ustaz orang kampung semua. Tak ke mampus aku kena pukul Malik. Idea apa kau bagi ni Malik? Ha, gila kau ni. Malik, Malik. Ada. Cakap dengan siapa? Tak ada cakap dengan siapa-siapa. Aku cuma nyanyi lagu untuk kau. Nak suruh kau lain tidur. Okey. Kau tidur eh? Bapakku pulang dari kota. Bapakku belikan kereta. Kereta kecil warna merah. Apa ni baru? Dia nak buat hotel kat sini. Hei, ini kan tanah kamu itu. Dia nak beli semua tanah kat kampung ni. Apa pula tu? Apa ni anak sekolah? Kenapa dia pakcik? Mat, Mat, Mat. Siapa yang tak nak jual tanah akan terima nasib sama. Siapa buat ni pakcik? Ini mesti kerja geng Acai. Dia nak jual tanah kampung kita. Kau siapa tu? Polis. Kau dah gila? Kalau samsing-samsing tu tahu, kita panggil polis. Nah, kita. Kau kan tak tahu perangai dia orang tu. Tak tahu kau kena pukul ke? Tengok ni. Kalau kita berdiam tak buat apa-apa, samsing-samsing tu dapat apa dia nak. Takkan kita nak biarkan tanah kita terkadai? Tanah kita? Oi, kau mana ada tanah? Kau jangan cakap lebih lah. Kerana mulut kau, kami semua binasa. Kita orang pun tak nak jual tanah ni. Tapi kita orang sebentar pilihan. Nanti jauh kita orang yang terancam, bukannya engkau. Tahu, tapi setiap perjuangan, kenalah ada pengorbanan. Hei, ini hak kami. Kau jangan buat siapa. Apa ni? Relaxlah. Apa benda ni? Ha? Macam budak kecil. Tak perlu telefon polis pun. Ini Abang Lung Fadil. Setakat kes-kes kecil macam ni Abang Lung Fadil tutup mata je lah. Semua dah dalam kepala otak. Abang Lung Fadil akan rekrut mana pahlawan-pahlawan yang ada dekat kampung ni. Terlawan semua gangster tu. Dan janji Abang Lung Fadil, tanah ni takkan terlepas dekat gangster-gangster tu. Tanah ini milik kita. Ya. Yeah. Hidup! Hidup! Hei, panggil ambulan. Aku dah mampus ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bawa Adam datang kemari hari ini Ustaz. Tak sampai satu hari saya pujuk dia Ustaz. Bab-bab rekrut-merekrut inilah orangnya. Abang Lung Fadil lah orangnya Ustaz. Eh Adam, tunggu apa lagi? Salamlah Ustaz. Salamlah. Maafkan pakcik nak. Ustaz tahu ini semua salah Ustaz. Buang yang keruk. Ambil je ni. Ustaz, kampung kita ni, tanah kampung kita ni dah ke? Fred. Ustaz tahu. Wow. Ustaz tahu semua itu. Wow. Ini semua kerja Kimah. Kita mesti cari dia. Tapi sebelum itu. Sebelum itu apa Ustaz? Kamu berdua mesti bersedia dari segi Zahid dan Matin. Kamu berdua sudah bersedia? Kita mulakan latihan besok. Ha, you tak percaya tak apa. Tapi inilah plan gua. Kalau gua dapat conquer kampung berani tu, nama gua yang naik. Father dah conquer kampung berani. Lepas tu, lu lepas bebas lah. Syak dah petik nama lu. Takkan gua nak bagi kampung gua kat dia kan? Senang cerita lu pergi jumpa dia, lu cakap je dengan Syak. Father dah tak ada. Dia dah mati. Settle. Injan!
Kan? Aperture. Hey, keting. Ketinggalan pun ada. Umur panjang, eh? Sempoi. Eh, Jan? Apa cerita dia? Lupa member ke? Mandi, tok. KL Gangster, Cumulut dengan Bosiah jalan kembali. Dia nak kira kurafat ni. Adam, lu salah orang ada. Gua bukan kepik macam korang. Gua gangster. Abang lu Fadil. Kenal? Banyak panjang lu punya umur. Kau ingat lu sudah mampus. Apa macam tak kau? Alan, bujan mana pula ni? Eh, lu rempit. Lu mau gua ganti lu punya mulut sama itu exhaust dah? KL Drift lah pula. Apa ni? Ha? Tak faham lah, tak faham. Semua ada ni. Lu nak tolong aku ke gua? Sorry, sorry, sorry. Sorry. Sampah baru kau gelap. Sain, kata Musain. Aku tak Musain. Ini tanah turun temurun datuk nenek moyang aku. Aku tak Musain. Dia tak Musain lah. Ha? Jadi lu mati. Mati lah. Mati. 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 Lu jangan masuk campur. Ha? Wantam sama lu nanti. Lu mati lah. Mati. 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 Tolonglah, kau ni buta ke apa? Jangan. Panggil polis. Apa? Apa? Apa polis? Ha? Lai, lai. Nak bos. Eh tua. Sudah banyak pun tak guna. Sekarang, gua mau lu sign ini dokumen. Lim, jangan lim. Sekarang sign. Jangan sign. Lu tak mau sign, ha? Lu mati ya. Jangan sign, jangan sign. Sign, eh? Sini, sign. Lim, jangan sign, lim, jangan sign. Salam. Senang, ha? Tengah, ha? Jangan sign. Cuba sign. Ya Allah. Boleh pun, ha? Ya, bos. Ha? Lagi satu, ha? Siapa pulak lembek mau kasih tu polis? Ini punya nasib ni macam, ha? Gua kasih buat, ha? Apa lu tengok-tengok?
Lu mau ni macam kah? Siapa mau ni macam lagi? Lu tekan sama gua. Ah, mau? Kalau tak mau apa, lu mau tunggu lagi. Ciao lah. Blah. Ya, aku cuba keluar ni. Eh, jangan, jangan. Jangan pergi. Jangan balik. Jangan balik. Mau langsi sama gua, ha? Don't worry, Mr. Tanaka. This matter small. Coming soon, this Kampung Berani land will be yourself, you know. Okay. Hey, but if you fear me, I look for somebody else, huh? Wait, no need, Mr. Tanaka. No need. You trust me. No, 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 no. You better tell your boss, eh? I want to go. Sayonara. Gua mau lu menyerah. Lu udah banyak buat tai ke kampung kita lah, Chai. Wah, lu sudah jadi polis, ha? Nak tangkap sama gua? Wey, lu pergi pakai polis lah. Nama ku tangkap sama gua. Makan ku pakis. Sekarang kalau kau tak mau serang kau punya badan, apa lu mau bikin? Apa gua mau bikin, ha? Serang! Yeay! Sekarang kita punya turn, kasih serang. Ajar, mampu kau. Aku jangan luar. Okay.
Jadi orang setrika. Kau jangan berangan boleh tak? Siapa kau ni? Siapa kau? Datuk Yusuf Asam. Suruh dia kau balik. Kau balik, kau balik. Nak orang ni. Tumban juga kau akhirnya kan? Sekarang ni aku nak tahu mana bos kau sekarang. Bunuh je lagu. Bunuh aku. Kau sekarang mana dia sekarang? Cakap! Mana Kibar? Mana Kibar? Adam, kau tak tahu cerita sebentar. Apa tak kisahlah cerita apa pun. Mana Kibar sekarang? Jadi kau orang betul-betul lah. Ha? Nak tahu siapa bos aku? Memang dah sampai masanya. Mana nak kau kawai? Cepat! Cepat!
Sabar. Kimar. Tak mungkin. Kenapa boleh jadi begini? Kenapa kau buat macam ni, Karim? Kau tak takut dosa dan bala ke? Kau memang daripada dulu naif, Abu. Dulu, kau, aku, Ismail jadi pendekat. Apa yang kita dapat? Kita jadi hero. Apa yang kita dapat? Kita tak dapat apa-apa, Abu. Sekarang, aku kaya raya, Abu. Kekayaan dengan duit haram. Dunia ini memang penuh dengan kekayaan haram, Abu. Kalau kau nak hidup senang, ini je caranya zaman sekarang. Kau jangan jadi bodoh macam Ismail. Jadi, kaulah yang bunuh Mail? Aku terpaksa. Peluang keemasan depan mata, tapi dia tolak. Anak kau tu si Adam. Aku percaya suatu hari nanti dia pasti akan jadi orang yang hebat. Mael, macam mana dengan idea yang aku bagi tahu kau tempoh hari? Kita bukannya Samsung kering. Bukan itu maksud aku, Mael. Mael, kau sebagai ketua kampung, Mael, apa salahnya kau suruh semua penduduk kampung kita ini bayar pada kita tiap-tiap bulan untuk jamin keselamatan dia orang? Kau nak buat apa, kering? Hah? Kau nak buat apa? Itu akan menyusahkan orang-orang kampung, Karim. Kita jaga kampung ni untuk mengelakkan daripada Samsin-Samsin itu ambil wang perlindungan daripada mereka. Ini tidak. Kita pula yang ambil. Aku tak setuju, Karim. Aku tak setuju. Jadi macam mana ni? Ini duitnya. Kau boleh buat. Boleh? Pencekar, Adam. Mula-mula aku tak nampak Acai boleh sambung legasi aku. Aku harapkan kau dengan Acai pegang kampung ini. Tapi kau bodoh. Macam bapak kau juga. Adam! Ayah, kau diam, Acai. Dia tak ada kena mengenal langsung dengan keluarga kita. Lebih baik dia mampus saja. Kurang ajar kau. Senjata!
Ustaz. Macam mana? Kau ke semangat, Ustaz. Kau ke semangat. Padahal! Ustaz, padahal! Kenapa Abang tolong Adam? Kenapa Abang tolong Adam? Kau panggil kau Abang. Ucap, Abang. Abang, ucap. Abang, Abang. Abang, Abang. Abang! Abang! Polis! Jangan bergerak! Letakkan senjata! Harun. Assalamualaikum. Harun. Harun. Abang Long Fadil. Apa jadi? Ustaz mana? Ustaz Bu. Masuk hospital. Tapi tak apa. Apa yang aku nak beritahu korang, yang korang perlu tahu, yang Karim adalah Kimal. Karim? Ketua kampung kita tu? Ya. Ketua kampung kita tu. Mana dia sekarang? Dia tersebut lagi. Tapi tak apa. Acai dah pun mati. Dan kuncu-kuncu dia semua dah kena tangkap dengan polis. Kerana Abang Long Fadil lah semuanya tertangkap. Maksudnya? Cukup, pakcik. Jangan banyak tanya sangat. Ini last soalan, eh. Kalau tak pecah muka, pakcik. Ini bermakna kampung kita aman. Cukup. Hey! Wah, betul punya tak sangkal kau. Serupa mimpi. Lu betul punya anak tau. Kau kenal ke dia? Apa lu cerita? Lebih dia kenal mah. Dia kau punya anjing lah. Hei, kanjing lu, mulut tu jaga sikit boleh tak? Lu masuk tempat gua ni. Lu nak mampus ke lu nak gua potong rambut lu yang straighten tu? Wah, banyak langsi. Fadil, surat jadi Abang Long Fadil. Kau bangga sama lu lah, Fadil. So, macam kita punya deal? Ini kampung gua take over. Lu caw lah. Cakap apa ni? Dan semana pula ni Abang Long Fadil? Entahlah. Sekarang gua tak kira lu ada silat kah? Lu ada tai chi kah? Siapa ada bullet dia pegang? Ini kampung gua punya. Eh, hey, bangun. Siap. Bangun, mah. Eh, siap. Okey, siap. Sabar. Relax. Siap. Kalau lu nak tembak pun, boleh pilih target lain. Jangan kacau sayang gua ni. Please. Eh, Fadil. Lu kasih tahu sama lu punya kawan. Kalau diorang tak mau jadi mayat, lu cerita sama diorang. Lu siapa? Kasih cerita sekarang. Okey. Sebenarnya lu anjing gua lah sebenarnya cerita. Eh, lu orang semua suruh kena tipu lah. Dia sudah deal sama gua, mau kasih ini kampung sama gua lah. Kan? Ada betul kan? Betul. Kasih cakap kuat sikit boleh tak? Betul tak? Tak siap. Okey, semua settle mah. Gua pun sudah deal sama itu developer. Gua pun tak mau cerita panjang sama lo lagi. Lo boleh ciao. Besok pagi-pagi, suruh itu orang bakar itu tolong. Lu sign itu kontrak. Ha? Jual itu tanah. Siapa tak mau sign? Kena hantar lah. Semua orang kampung dah tahu. Ah, sudah pandai ya? Tapi kasi tambah sikit. Kena hantar sampai mampus. Risau tak mau? Ciao. Fadil, ada hati kau nak jadi hero. Hero tai kucing. Cerita aku, tapi bukan aku hero pun. Bajet gangster.
tapi penipu. Gila punya orang gila. Aku dah cakap dengan kau kan, kenapa tak bagi tahu awal-awal? Aku dah cakap kan, kau tak nak dengar. Aku cakap lawan. Kenapa kau tak boleh lawan balik ni, ha? Aku cakap lawan, lawan. Wei. Cok sangat. Lawan. Kau boleh tak keluar daripada hidup aku kejap? Lu ni apa hal? Alamak bang. Sorry bang. Orang gila betul lah rupanya. Lu yang gila. Gila punya orang. Sorry bang. Yes, Mr. Tanaka. These are the last a few houses. You don't worry. Okay? Hey, apa tak tengok? Sign lah. Apa ni? Takkan harga tanah aku RM1 je? Alah. Rumah papan je pun. Apa nak kecoh? RM100 cukup lah tu. RM100 tak boleh. Tak setuju. Tak setuju. Abang! Ha? Jangan tanya tangan. Saya tak setuju kalau harga macam tu, bang. Kita semua jalan kuat kat sini. Jangan kuat. Semua jalan kuat. Sekejap ya bang, saya nak karaoke juga bang. Nasib baiklah Encik Arun telefon polis. Kalau tidak, isteri kamu dah harus melih dah. Nama je kampung kamu berani. Nak telefon polis pun kamu tak berani. Encik Arun, terima kasihlah kerana bekerjasama dengan polis. Saya minta diri dulu. Terima kasih tuan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fadil bin Syafiq. Ajib. Ajib, lu datang, Cik. Ajib, lu kena tolong gua, Cik. Gua ada masalah besar lagi besar daripada hidung gua, Ajib. Tolong gua, Ajib. Di dalam dunia ni, tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan kalau lu ada adik. Gua ada adik. Lagi-lagi kalau adik lu besar. Gua tak faham, Cik. Bayangkan, adik besar di dada. Semangat membara. Gua tak dapat, Cik. Alah, macam ni lah. Ha. Adik ni, Cik. Oh, ya. Yeah. Habis kau ingat ada apa? Ada dua adik. Ini bermakna adik-adik. Cik, terima kasih, Cik. Tapi lagi bagus. Kalau lu ada sekali. Lu cari pasal. Lu settle sendiri. Baru nanti lu ada sengara. Sengara. Baru orang hormat. Baik, Jim. Cabut apa tanda tu? Cabut. Cerah ni, tak ada siapa boleh kacau kampung kita. Aman. Kita pecahkan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arun, kau nak ke mana, Arun?
Aku nak pindah. Pindah? Tapi kenapa, Ron? Ron, kami perlu kamu, Ron. Kalau kamu masih marahin kami ni, kami minta maaf, Ron. Ini kan tempat kita. Ini kan tanah kita, Ron. Aku mana ada tanah? Aku tumpang tanah adikku kat sini. Tak apalah. Dah selesai dah pun di sini, kan? Kau jagalah kampung ni baik-baik. Jangan pindah, Ron. Kami perlu kamu untuk jaga kampung ni. Apa kata? Kita tubuh persatuan, kampung berani, kita lantik arus sebagai bulu. Apa macam? Setuju! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dah lama tunggu kau. Sekarang aku datang. Kau nak apa dengan aku? Aku nak minta kau lepaskan mak aku je. Cukup. Kau tahu apa yang kau nak? Aku nak seksa kau hidup-hidup. Biar puas hati aku. Kau ingat aku bodoh ke? Hmm? Aku abang Lufadi, aku takkan datang dengan tangan kosong, siut! Gangster datang! Lari! Jangan lari! Sebarun! Kau nak tembak aku. Tembak sekarang. Tembak! Kau bukan makanan aku. Orang lembu ke apa? Sebarun! Ron, jangan pergi, Ron. Nanti kena belasah nanti, Ron. Setiap perjuangan kena ada pengorbanan. Ini makanan kau. Baik kau belah dia. Dan kita orang yang urutkan. Tak, aku takkan belah. Aku ada di sini, aku nak selamatkan mak aku. Baik dia, baik kau belah dari sini. Kau bukan lawan dia. Aku takkan belah, aku kena selamatkan mak aku. Kau selesaikan dia orang. Sekali sekala gangster kampung macam lu, jumpa gangster town macam gua, bikin reunion ni macam-macam bagus tau. Tak long ada cakap itu macam tau, sebelum dia mampus. Apa lu ingat lu lagi besar dari Thailand kah? Sepatutnya korang berdua belajar silat dengan aku. Bukan dengan Abu. Ops. Arwah Ustaz Abu. Tak cukup kuat. Kuat lagi. Ini cerita Superman. Bodoh punya Abu. Apa yang diajar kat kau? Aku sanggup mati daripada serahkan tanah kampung ini pada kau. Itu macam apa? Aku tak sparing dengan budak-budak. Macam itulah caranya. Bro, bro. Sorry, tak sengaja, bro. Korang semua tunggu sini. Aduh!
Apa lagi mau? Mana lagi orang tua yang berani? Mana? Gua tak pernah jumpa orang tua yang bodoh macam lu lah. Apa lu mau fight mati-mati sama gua? Pas orang lain punya tanah? Sekarang lu rasa lah. Hah? Lu tengok, tak ada orang mau kesian sama lu. Semua takut, semua ngangar saja. Terlalu simpan dalam. Apa weekend? Hey! Tapi gua banyak respect sama lu. Orang tua Melayu yang berani hadap gua. Mau mati ya? Lai, lai. Aku dah penat jadi penakut. Aku dah penat dengan suku ni. Kalau tembak, tembak aku. Tapi kau ingat, orang kampung lebih ramai daripada kau. Kalau nak tengok, diorang ngamuk, kau tembak aku. Tembaklah kau berani. Sotai lu. Lu mau main sama gua? Lu mau main sama gua, Lenjai? Sekarang, sekarang gua lari ya. Tahu tak kau? Saya. Dia sakit sangat dia. Basah dulu. Basah dulu. Ron. Ron, Ron, maafkan abang Ron. Pukul dia lagi, pukul sampai habis. Hoi. Biar aku pergi cek. Jangan gerak. Kau gerak, kau mampus, Sud. Ya.
tahu kenapa mak kau mati. Akulah yang rogol dia. Sangat, Lek. Kau tengok dia. Dah macam kuduga sekawan kebau, Lek. Aku dah cuba, Lek, tapi tak boleh. Tak boleh, Lek. Aku faham, Lek. Tapi ini peluang terakhir kau. Untuk buktikan yang kau boleh jadi hero. Cuba. It's now or never, Lek. Aku menang. Ya!
kesalahan aku. Kali aku berasa kau tak mati-mati. Macam-macam benda dalam bangunan ini dah pecah. Hei, kau pun nak kena bakar macam bapak kau juga. Ya! Adikku diijab kabulkan dengan Adam. Alhamdulillah. Aku harap Adam ke pasar malam untuk mencari kayu tongkat Ali asli. Aku doakan supaya Adam dan adik aku bahagia walaupun cincin pinjam. Assalamualaikum. Jumpa. Makan. Sedap makan. Bismillah. Kini segalanya sudah berubah. Gangster-gangster, kucu-kucu dulu pun dah bertaubat. Pak Rum pula bukan sahaja menjadi ketua kampung. Dia dah dinaikkan pangkat menjadi YB. Syukur. Yang paling penting sekali, aku dah bebas. Padel! Padel! Del! Del, kau nak kena Del? Adam baru je nikah. Aku kena gerak. Nak ke mana? Aku nak pergi ke KL Gangster 1. Kau balik sini tak? Aku balik kalau ada part 2. Siapa lagi nak berlakon cerita ni kalau bukan aku? Hmm? Terima kasih. Sam. Hidup Malam Adel! Hidup Malam Adel! Hidup Malam Adel! Hidup Malam Adel!